catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gua. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Roblox Car Driving Indonesia. Ya, udah lama gua enggak main game ini. Hari ini gua mau coba mainin game ininya lagi, guys ya. Tapi sebelum itu, gua mau coba cari kode redeem dulu enggak sih, Bro? Kita cari ya. Bro, bagi kode redeem dong. Kirim. Kita ada ketika, coba tahu ada yang gimana. Ya, oke. Okay. Dan kemarin gua udah beli mobil baru. Ya, mana ya? Gua lupa aja yang mana ya mobil baru kemarin ya. Ini kan. Mainnya ini sih, guys. Oke, kita bertelur dulu guys pakai mobil BMR ini guys. Nyari kode redeem ya kan? Belum bertelur, cok. Sorry. Nah. Kursi pengemudi kita berkendara terlebih dahulu. Oke, belum ada bejir. Gimana sih? Oh. Gua mau ke ganti, cok. S Ramadan 2024. Ramadan 2024 udah itu gue dah. Yang ngasih kode redeem namanya Ramadan 2024 guys. Itu yang paling ganteng itu bukan guys ya. Ramadan 2024. Ini mana HP-nya kagak jalan, cok. Cok, HP-nya kemana kagak jalan, cok. Oh, ST, jangan ST, D aja. Oh, D itu manual ya? Iya sih. Iya deh manual, guys. Tahu dulu, cok. Tahu dulu, cok. Ini gua. Kayaknya nggak mau kebuka, cok. Kenapa ya? Apakah gamenya nge-bug kah? Tahu dulu. Temennya mohon ya, sorry guys, ini HP-nya kagak bisa dibuka, tolong. Reset karakter. Reset. Mati cok. Oh, bisa sih gua sih asli dah. Sih gimana ini HP gua nggak bisa dipencet cok. Tuh. Ya Allah, HP gua. Aduh. Anjir, HP gua enggak bisa dipencet, cok. Berak sebon. Ya. Baca coba. Leng putih ya. Oke, guys. Sama aja aja. Gua mau nyari mau kerja sekarang mah. Tidak mau kerja di dalam. Gua di mana sih? Kagak bisa kode pari, udah tahu emang enggak bisa anjir. Itu emang dia ngelawak. Kode gua aja. Titik gua di mana ini kah? Titik gua yang biru itu titik gua dah. Oh iya benar guys, titik gua. Bentar guys, gua mau nyari pejabat. Apa titik pejabat, cok? kerjaan di mana di sini kah? Berarti gua harus muter balik, guys. PJ minjem mobil, Bang. Kenapa? Oke, gua harus nolong. Aduh, si nabrak, cok. Lah. Jadi gua bisa R, oh bisa. Kenapa tadi enggak bisa R ya? Aduh, cok. Orang game pas, aduh. Orang pakai game pas, jadi nggak sembuh. Terus gue nyangkut ini, help. Percoba gue nggak tahu kemana ini, coy. Asli.
Gue gak tau kemana ini gue, aduh, sabar ya. Mencari jalan dulu, mencari jalan. Gak bisa guys, gue lanjut aja. Sabar ya, nih mapnya gak usah dihilangin cok. Sumudi. Ini HP gue kenapa gak bisa sih, putih anjir. Ini apa lagi nih? Gak tau gue itu apa, 130. Buset, ada yang pakai bus, co. Buset, buset. Oke, kita tinggal belok ke terus, co. Kiri kanannya, bang. Waduh, ditabrak lagi. Taruh dulu, guys. Udah lah, gak usah modelin. Gak ada, co. Dan gamenya masih sama gitu, mau ada. Oke, bener, kita kesini ya. Mapnya pencet bilang itu apa sih? Bro, balap. Woi bro, balap bro. Anjay, oleng. Om, telolet, om. Mana omnya gak ngasih terlihat. 5 menit kemudian. Ah, gue tok topi lagi, banjir. Profil, sama dulu itu ada tulisannya, cuman cuma kecil banget, co. Nah, ini, co. Ya, so. Sorry. Or, C-H-U-T D-O-N 5. So, R-R, anjir, salah, co. Berak lah. S O R R Y. Mana lagi ya orang? So R R Y for shoot down S 5. S O R R Y for shoot D O W N 5. Coba ya tukar kan? Already rhythm, udah di rhythm sama gua cok. G W S H D, bener gak sih? Gua takut salah cok. WSHD sukses. Oh dapet, oh nice banget, thank you so much. Game dari cowok Aldoni, bener gak sih Aldoni, tanda seru guys ya. Spasi, sorry sorry, capsule-nya matiin. Aduh kenapa data gue ya. ALL Doni, D nya kecil, sorry sorry. Aduh, susah juga nih. Waduh, ada yang bawa truk, apa itu? Tanda seru. Doni, Aldoni. Tukarkan invalid, gak bisa, bejir, bukan berarti itu. Tadi tadi ada, cowok, mana ya? Tadi ya? Mana tadi ya? Apa ya tadi kodenya, cowok? Aduh, hilang, bejir. Ramadan 2024 sih udah deh, karena gede sih. Oh, capsule semua ya. Ramadan 2024. Tukar kan? Sukses. Oh, belum ya gua. Thank you so much, bro. Ada lagi enggak, bro? SHD. Tadi ya. Gak ada guys, yowis lah. Gak ada, ini anjir sumpah. Gak kelihatan ya, sebenernya ada ini ada sebenernya guys, kecil. Tulisan doang, bejir. Thank you bro. Gak ngasih kode, thank you ya, berkendara dengan aman. Yang mana yang gue mau ini ya, sedan MG line. Udah gak kuda segitu, kekuatan remnya segitu. Taduh, taduh, mau lihat dulu. Dia mau pakai truk bener-bener ya, gue mau pake ini ya. Pengemudi, nah, deh cow, gaskan, susu yang pakai truk cow, wah ini mobil yang terakhir gua modif yang mana ya? Ini kah? Gua lupa lagi. Terakhir gua modif yang mana cow? Dan ini mobilnya pelan juga ya, bandingin yang tadi ya. Tapi bagus ini mobilnya guys.
sorry. Aku tidak melihat, kawan. Sorry ya. Kita bekerja dulu. Supir perjalanan, Widi. Supir truk, kurir selambat, pekerja kantor yang gede yang mana ya? Pengemudi si biru. Ini gue bisa scroll enggak sih? Ini supir jalan aja gitu. Biasanya supir truk gede-gede gajinya, guys. Udah. Ke waypoint, guys. Oke, sorry, kita masuk dulu, guys. Berarti kalau gua emang mau dikunci mau enggak juga aman ya. Tahu dulu, masalahnya sekarang waypoint gua di mana? Nah, gua kan berarti lurus ya. Berarti gua kan di mana ini? Di sini. Anjir, enggak kelihatan, cok. Serius. Ini masalah waypoint suka ngebug, cok. Ini kah? Bukan kayaknya. Anjir, waypointnya sekarang ini nih dah. Ada waypoint hijau namanya truk. Kemana kagak ada di sini, cok. Yaudah lah, gaskin aja guys, kesini aja dulu. 5 juta, wah 15 juta, thank you. Kemana ini gue, cok? Kita masuk ke jalan tol aja dulu. Lihat speednya, mantep. Colok baru sini. Ambil lock di sini. Oke, sabar ya, kita ke tempat truknya dulu, guys. Kita bekerja hari ini ya. Bisa nggak gue kerja di game ini, guys? Olah. Sorry, tidak tahu jalan. Ditutup, bejir. Baru jalannya kemana ya gua kalau misalkan semuanya ditutup aja? What are you doing, my friend? Balokin gak sih? Oh, GBK guys, kita ke GBK guys. Gak bisa, cok. Ngapain juga gua ke GBK, cok. Orang mau ke tempat kerja, gua ke GBK. Aduh, lu, susah juga ini. Aduh, jalannya kemana, cok? Gua harus keluar dari tempat ini, caranya gimana? Orang udah tau buntu malah lewat sini dah. Ntar gue mau modif lagi lah, itu mau atasnya mau gue tutup, cok. Mau gue ilangin tuh ya, bagian atasnya. Woi, Innova. Keren tuh, Innova tuh. Apa gue beli mobil cumi darat ya? Bingung juga, cok, sebenernya, cok. Gue, cok, mau kerja, apakah mau beli mobil gitu kan. Sebenernya lu kerja gak sih? Kalau misalkan perjalanannya jauh, terus duitnya dikit, mending gue beli mobil dah. Bro! Oh, dapat 2 juta lagi. Mantep banget, cok. Gue jalan-jalan lo dapat 2 juta di game ini. Lah bro, balap bro. Bisa 200 km, cok. Ini kalau nyampe 300 km sih sama kayak kereta cepat. Wajir. Wirak sekebon anjir. Weh, gue ditabrak, cok. Biasanya tembus ini kagak. Anjir, kagak tembus. Gue mau beli. Tenang, cok. Terus, ini titiknya kan gue di mana ya ini? Gue kan di sini, titiknya sebelah sini. Kayaknya itu beda map deh, guys. Gue harus pindah map dulu, guys. Aduh, nggak bisa gue kerja, guys. Ya udahlah, kita beli mobil aja, guys. Toyota di mana ya? Gue mau beli mobil Toyota, nah, cobain aja, guys. Oke. Okay. Aduh. Bro,
cara ke Bekasi gimana dah? Ini ada gue dekat dari Tokoma guys. Tokoma tuh Toyota bukan sih? Harusnya lah ya. Tokoma, buset mahal ya tuh. Tokoma Van ini Innova G. Taruh barusan udah ngechat dulu, Cok. Abi gimana, Bi? Jauh kan harus ke Jawa Barat, gua harus pindah map kah? Jadi gua harus pindah map, Cok. Ya udahlah, yang di sini aja kali ya. Lihat Innova G 400 juta, buset. 600 juta anjir Innova G, Cok. Thalia G ntar ya. Innova G hybrid, hybrid mahal pasti. Mahal banget gitu, Cok. 600 juta. Nyaring tinggi ke rendah ke tinggi, Cok. Ya cari gimana caranya? Bentar kah? Urutkan tinggi ke rendah, Cok. Dah lah. Rendah ke tinggi gitu. Kita beli yang mobil paling murah, guys. Kali ya G kita ke Avanza. 200 juta Avanza doang, Cok. Kali ya Agya, oke. Okay. Tuh ini 400 juta Innova, Cok. Buset, setengah harga gue sih. Ini aja kali ya, kita beli Avanza yang 200 juta, Cok. Beli gak sih? Belilah. Gua mau warna biar gak usah ganti-ganti warnanya, guys ya. Gua mau biru, guys. Beli. Ya, ya. Boleh gak minta ke dealer? Oke. Gua mau modif dulu, guys. Kayaknya gua nggak bisa ke ini, guys. Ke mana? Ke Bekasi. Ini kayak gua kayak mobil taksi anjir. Iya ya, gua nggak nyadar lagi. Anjir. Lah iya ya, gua kayak mobil taksi. Waduh, manual transmission. Cuma dua, Cok, ST sama MT, Cok. Ya, lihat tuh nanjaknya, Cok, kayak gini, Cok. Ya, Cok, pelan-pelan banget, Cok. Sebenernya gue mau apa namanya beli mobil yang kayak Fortuner kayak gitu, guys ya. Cuman ya begitulah, guys ya, mahal. Bro, duit saya tidak mencukupi. Ntar modif-modif gimana gitu loh. Gue bisa beli, cuman mau modif-modifnya gimana ntar. Ini sih tuh kayak gini nih, mau kayak gitu, Cok, cuman mahal mirip. Anjir, mobil taksi nih, bos. Oke. Kita upgrade mesin-mesinnya dulu, guys. Kita masuk turbo kembar. Ini kita mentokin. Terus motoran ECU-nya tahap 3. Nice. ECU remap, oke. Okay. Pengisi daya super tidak bisa. Bagian mesin tahap 3, Cok. Udah, gak bisa, Cok, udah. Ini gak usah, tenaga rem 3 juga. Set. Fokus pembatasan, coba. Ah, kan, harus pakai robo, kan. Ini terapin dulu berapa? Baiklah, 78 juta. Nice banget, terapin dulu. Gak apa-apa, guys. Daripada ntar gue harus pulang lagi, kan. Terus kelakuan. Hah? Kelakuan, maksud gue.
Mecha Ceperi gak sih? Gue mau Mecha Ceperi, guys. Kok gak bisa sama ya? 2000 coba untuk mencet. Nah, kita Ceperi, guys. Mantap. Terus ketinggian naik. Belakang, depan, ketinggian naik. Gak bisa nol nih, asli. Gak 85. Lah. Jadi udahlah, mentok kiri, guys. Depan belakang mentok kiri ya, pelek. Pelek gak tuh? Pelek, cok. Ganti yang ini. Biar sangar-sangar, gak bisa diganti warna, masa pelek, cok. Gue mau pilih warna yang hitam gitu. Ini kah? Jelek sih. Ini bagus nih. Oke, enggak. Kira bagus, ternyata tidak. Gue mau kayak gini, cuman warnanya merah, cok. Gue mau yang hitam. Kenapa ya? Pelek gue suka warna hitam biar kelihatan sangar-sangarnya gitu. Terus yang apa namanya jari-jarinya banyak atau yang besi-besinya banyak kayak gini nih. Cuman ini warnanya silver ya, gak ada warna hitam. Bro, tadul bro, gak ada hitam kah? Gak ada kah? Atasnya ada kok. Ini hitam. Ya. Orang-orang kenapa bagus ya? Apa nih pinggir-pinggir sini ada stikernya? Gue mah kagak bisa, berisik. Gue mah kagak bisa, coba kenapa ya? Apakah mereka top up kah? Robux kah? Kayak gini nih, cuman ini kecil. Kecil, gue mau gede. Salah. Ini nih, nah ini bagus nih. Ya, cek lagi bawah, siapa tahu ada yang lebih bagus lagi di bawah ya kan? Ini gimana ini? Ini juga bagus sih. Aduh guys, jangan langsung ambil aja. Yang tadi bagus ingetin ya. Anjir banyak pelak itu. Nah, ini bagus ini bagus. Nah ini aja deh, bagus guys. Udah gue suka ini. Rapin berapa? 32 juta, oke. Oke, ada pelak, lingkar offset, depan kiri. Hah? 0,1. Samain aja dah. Segini guys ya. Lingkar offsetnya samain aja guys. Enggak, yang belakang enggak agak tembus itu. 0,0. Gue itu minus, cok. Aduh, ini Alphard ngapain ya? Depan kanan, mundurin. Nah, pas banget. Belakang kanan, cok. Kok kayak gitu ya? Mundur dikit. Mundur dikit. Nah. Kayaknya yang depan kanan, belakang kiri juga kayak kurang mundur, guys. Susah ngeliatnya, nah gini nih. Nah mantap. Ukuran Dream, depan kiri. Nah ini PR lagi nih, harusnya ini dulu gua. Nah perbesar aja guys, segini guys. Lumayan lah ya. Biar mantep di trimnya gede. Nah baru ke lingkar offsetnya gua. Kiri mundur, sedikit. Nah, mantap. Ya Allah, yang depan kanan udah oke sih. Belakang
kanan ini ya, belakang kanan coba. Di sini nggak apa-apa. Belakang kiri juga udah mantap sih. Oke lah, mantap ya. Oke, dapat lagi 15 juta cu, mantap. Warna hidangan nggak bisa, makanan tambah. Remove, tambah remove apa? Remove nggak ada. Offset rem. Udah lah, nggak usah lah ya, offset rem biarin aja. Bezaan kiri, bezaan kiri apa? Depan kiri, kiri yang mana lagi? Bro, cowok kiri yang mana? Ini kan kiri kan? Kok bisa sih? Udah segini aja lah, biarin ukuran piring gak bisa, udah biarin aja. Offset roda FL default jalan, hah? Gimana nomor kecil guys. Nah ini segini 0,4. Aduh gak kelihatan di belakang cowok. Nice, mantap. Oke, camber. Anda harus merespon kendaraan untuk memiliki modifikasi. Apa tadi? Modifikasi camber diterapkan. Oke. Nah, gue mau dimiringin guys, biar kayak mobil-mobil modifikasi drift gitu lah. Nah, mantap lu. Warna, ini warna mobilnya, warna custom. Custom. Gak bisa sih gue dah. Chrome tuh kan harus ini, harus beli chrome. Aktifkan, 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 bedanya aktifkan cuma aktifkan apa dah. Backfire, warna jendela merah hitam gak sih, coba kita terapin dulu ya sama warna jendela ini. 11 juta cok, udah. Coba gue harus bertelur lagi di mobil nih. Semoga di ntar dulu bro, belum beres bro. Aldi bro, ya Allah, ini kenapa gini? Kayaknya ada yang salah nih mobil gue nih. Kok dia ini maju sih? Enak nih cok. Wait a minute. Ada saja cok, modif-modif ini cok. Ntar gue gak mau maju nih, tolong. Udah modif ini, tolong dah. Dari gue udah cuman di sini, kenapa nggak bisa? Lagi yang luar. Aduh, anger nih, biasaan nih. Biasaan nih mobil ini. Kalau gue modif-modif suka kayak gini nih. Ya Allah, tembus ini. Bro guys, ini nggak nampak tembus ya. Bro guys, ternyata ini justru saya.
Gue gak ngerti ini mobil kenapa dah. Woi, lu mau nyapa sih? Bro, tolong, ini mobil gue kenapa? Banding maju nih. Oke. Kita balikan lagi, guys. Ke finish daya turbo. 2 turbo bos. Nah, gini aja. Bagian dalam pengen ecu. Ecu gue gak tahu ini maksudnya gimana, coba. Ecu remap tap 2 membatas benar. Bagian dalam mesin pengisi daya super. Naga rem. Nah, gimana level 3 dong? Pengisi daya super. Ya, ini pengisi daya super gua enggak ada, cuy. Turbo. Turbo dorongannya coba gua nolin. Per turbo tunggal, turbo boost-nya coba kecilin aja, guys. 5 misalnya. Kan? Lebar saya wujud. Dino kah? Terus Dino? Gue gak ngerti juga cu. Coba gue makan. Ecunya tap 1. Gak habis dong. Ecu gak ini. Oh, gara-gara turbo ya? Turbonya tiba-tiba ada turbo. What the hell, ini gimana nih? Ini sudah. Gara-gara gue terlalu ceper kah? Ini gimana cok? Gue udah naikin tapi masih di depan cok. Halo guys. Halo guys, ini mobil gue tolong dah, gak bisa diajak kerja sama ini. Nah, tadi gue udah atur yang kayak gini nih, cok. Jujur gue gak ngerti nih roblok nih, mana gimana dah. Belakang kiri. Lalu guys, ini gimana sih? Ini cok. Nah. Ini lah ya. Oke, ini terapkan dulu guys. 15 juta cok, gini dong cok, offset rem. Tinggal naik. Ini mobil gua bisa maju, cok. Tolong dah. Chamber ini kah? Apa gara-gara chamber ini ya? Jalan tuh off road cok. Ini ke jauh nih. Bentar ya. Ini chambernya bisa gua otak-atik ya. Udah ini aja dulu ya sekalian guys, biar nggak usah gue harus repot-repot lagi gitu ya. Ada RL manipulasi warna terbalik rendah.
merah gak sih? Lampu tinggi. Biru gak sih? Mantep gak sih? Kok kuning ya? Bagus sih, yaudah. Kabut, tidak ada kabut guys. DRL juga tidak ada. Pelat, gak mungkin ada sih pelatnya. Tanduk. Gak ada semua nih, gimana nih? Bet nggak asli. Satu lah. Oke. Okay. Stiker, tuh nggak ada stiker gua mah. Di belakang. Dua. Oke. Okay. Nutri nggak ada juga cuma. Masa ya 50 juta. Segitu dong 50 juta. Ya oke okay, selesai. Bro. Oke, kita coba bertelur dulu guys. Nah, udah bisa cok, akhirnya cok. Anjir. Tapi ini velgnya kok beda ya? Ya Allah. Tenang tuh bang. Siap, siap, siap. Daman kok. Udah aman kok bro, udah aman bro, asli bro. Cuman ini pelek-peleknya nih, aduh. Ini lingkaran offsetnya cok, tuh. Kagak pas anjir. Ya, ini harus dilihat satu-satu sih guys, gak bisa kira-kira guys. Ya Allah, aku malah ngerakin yang kirinya tuh. Salah bro, salah bro. Nice, mantap banget. Harapkan 10.000, yup. Nice, mantap bro. Lihat ini kita maju dulu guys. Mobilnya. Kayak taksi ya guys ya. Bukan UI. Anjir bener kayak taksi cok. Tapi keren keren sih. Keren keren keren. I like this. Avanza ini gue suka. Oke, okay, gue mau coba satu lagi guys. Ini UI-nya matiin dulu com, nyalain lagi guys. Oke, okay, gue mau ganti ke mobil yang mana ya? Ini kasih dan kah? Coba. Waduh, tabrak nggak mobil gue cok. Paling males kalau mau muter balik kayak gitu guys. Oke okay, bentar ya. Tujuan truk, oh tujuan truknya ke sini. Gue harus nyari truknya dulu bro. Alah. Penuh. Kalah gua dah. Pasti. Balikan gak ada guys warna lampu ini belum gua edit ya emang ya warna lampunya masih putih cow. Ungu oke okay, balok rendah aduh cow gak kelihatan cow warnanya cow. Biru gak sih lampu tingginya kita kasih
kabut, nggak ada kabut mulu ini guys, bumper depan pasang guys, tanduk. Gua ngasih anjir, mantep cok. Free nggak ada, oke terapkan guys. Untuk kita, yap, woi deh. Bro, bro, penuh bro, asli bro. Jangan cok. Penuh, 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 nggak bisa maju nih gua cok asli. Anjay, lihat gembak ini. Lah, 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 lah. Lalalalala game yang ngebug. Lihat saking menunya itu, lihat aduh kacau bro. Kacau. Kacau kacau kacau. Mundur, mundur bro, mundur. Thumbnail dulu, thumbnail. Ih, mantap mantap mantap, tar ya satu lagi. Apa sih ini Fortuner ngalangin bet dah balapan kita. Thumbnail dulu guys, thumbnail. Oke, satu lagi guys ya, satu lagi. Sebelumnya ini kita nyalain logo ini, kita ganti mobilnya ke yang ini, bertelur BMW. Oke, penuh kah? Penuh kah? Penuh kah? Orang mah penuh sabar gitu ya. Penuh kagak guys? Kayak gitu bro. Tenang aja. Gue emang gak gitu bro. Gue mah kalau penuh ya bar-bar aja guys. Tenang aja gitu. Aduh guys, kenapa gue gak bisa? Ya Allah. Oke, ini terang banget dah. Baru mau udah yang gua kasih ya. Iya, yeah, udah kah? Mana lampu DRL kuning? Belum, coba belum. Merah sih, balok rendah. Ungu bro, lampu tinggi. Kuning bro, wih mantap. Kabut nggak ada kabut? Oh ada. Biru, kabut apa dah? Biru, putih. Oh, biru lah ya. Gue beli biru. Beli biru guys. Biasa klaksonnya klakson 6 ya. 3, 2 1, 3. Cuman 2 sama 3 dan itu pun sama guys ya. Oke 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 oke. 1 2 1 atau 2 4. Silau bet silau bro. 3 3 2 2. Oh ini pionnya beda guys. Demi apapun ini silau banget, cok. Gua mau hitam mah biar bagus ya. Mana nih, cok? Spion gua malah lihat spion Fortuner gitu. Nah, spion hitam atau hitam guys, mantep. Stikernya kayaknya nggak ada deh stiker. Ya betul, bumper belakang. Wah, mantap di sini cok. Tuh dua kayak gini. Pot aja lah ya, kayak gini cok tuh. Ini kan tiga, ini tiga, ini dua. Satu nggak ada, empat aja lah, bagus cuma empat. Oke, bumper belakang livery juga nggak ada guys ya. Oke, terus velg, velg udah bagus sih. Hitam lah, kurang piring, offset piring.
dulu ini nih pengisi daya super ternyata. Turbo gua ada nggak sih? Kalau ada satu kasih dua, racingnya kasih tiga, bagian dalam mesin juga kasih tiga guys. Tenaga rem juga kasih tiga guys, mantap nggak sih? Dah terapkan. 1 juta buset. Ya bro, sama-sama BM gua tuh. Anjir, keren bro. Lihat mobil yang ketiga kita hari ini yang gua modif, ya kan? Ih, mantap cok. Awal dulu, gak bisa ini. Gunakan UI. Wih. Bro, awas bro, asli bro. Ih, sumpah. Lihat, wih, mantap cok. Mobil gua semuanya plat B ya. Dan gua gak tahu kabut buat apa kabut ya. Kelihatan mewah, cok. Mantap, mantap, mantap. Oh, kok bisa J? Lampu biru, oh kabutnya ini. Oh, harus mencet J. Oke, oke, oke. Mantap, bro. Anjir, mantap banget dah. Gue suka nih. Oke, menurut gue berapa lagi sih? Dan gue record udah anjir sejam, cok. Yowis lah. Mungkin sampai sini aja dulu untuk game Roblox Car Driving Indonesia. Masa cuma Roblox sih. Jadi kok udah sejam. Ini lah kita akhiri di sini aja. Destinasi selamat di sini. Kita berhenti di bakso ya guys ya, warung bakso. Yaudah. So mungkin bahkan banyak cut dari game ini ya, karena nggak mungkin lah sejam gua upload tanpa cut gitu kan. Jadi mungkin akan banyak cut untuk game ini. Jadi cuy, segitu aja untuk video gue kali ini. Sorry banget videonya kelamaan. Dan kita bertemu lagi di next video. Dadah.